ada dokter Enrina juga, apa yang perlu saya lakukan untuk? Ibu konsultasi wajah. Oke, oke, baik. Baik, e, nanyain... nah, tapi justru ya, ini kan kita lihat dua wanita hebat yang sudah dari sini ya. Uh, Ibu Melisa. Ah, oh, <silence> Melaga. Ya. Ya, <silence> ya. Jadi, uh, sebetulnya kalau dari sisi uh, psikolog gitu ya, dari sisi seorang psikolog, sebetul apa sih yang membuat para wanita ini terutama ya, melakukan tindakan operasi plastik? Oke. Okay. Hmm. Sebenarnya kalau dibilang para wanita saja itu enggak kok di Korea juga banyak sekali pria-pria muda uh. juga yang juga melakukan operasi okay, gitu. Okay. Kemudian operasi plastik itu jadi bukan cuma untuk uh, apa mancungin hidung Jangan atau mungkin hidung, makin... <laughs> sama bu. Ya, ya. <laughs> jadi bukan cuma ya, ya. untuk hidung, kemudian kecilin pipi atau mungkin uh, implan uh, payudara gitu, hmm. tapi. Uh, pria misalnya yang yeah. seperti kita kenal Michael Jackson itu juga melakukan operasi plastik memutihkan Semua kulit ya kan, iya, betul. gitu. Jadi uh, kalau dibilang hanya untuk terjadi pada para wanita saja enggak, karena juga terjadi pada pria gitu. Nah kenapa bisa terjadi? Pastinya kan karena ada faktor-faktor uh, dari dalam diri ataupun dari lingkungan yang okay. membuat uh, mencetuskan. Kalau dari yeah. dalam diri bisa jadi karena si individu merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki gitu. Mm -hmm. Tetapi dari lingkungan juga bisa, misalnya seperti. Um, pengaruh dari tekanan lingkungan, misalnya harapan dari orang terdekat, okay. gitu, atau mungkin uh, belum punya orang terdekat, belum punya pasangan, tetapi uh, image yang dibangun oleh lingkungan seperti sosial media, yeah, yeah. bahwa oh, okay. cantik tuh begini loh, ganteng oh. tuh begini loh, gitu, sehingga ada keinginan untuk melakukan, uh, melakukan uh, operasi plastik itu. Nah.